Di Indonesia, nama mobil Nissan Pathfinder memang agak asing. Berbeda dengan di beberapa negara lain, justru ini menjadi SUV unggulan yang tampil elegan, tangguh dan modern. Sebenarnya, Nissan Pathfinder sudah ada di Indonesia sejak tahun 90-an, dengan generasi pertama yang dijual di Indonesia tahun 1995 hingga 2006, yakni sebagai Nissan Terrano. Dan, Pathfinder 2023 akan rilis untuk mendampingi Nissan Qashqai ataupun X-Trail terbaru, sebagai jajaran SUV terbaru Nissan, yang akan debut pertama di Australia. Di Nissan Pathfinder 2022 sendiri, ada 4 level trim dengan 2 konfigurasi drivetrain yang berbeda. SUV gagah dan elegan ini, dipasarkan dengan harga antara 31.980 hingga $44.910 atau setara 448 juta hingga 630 juta. Jika melihat SUV sekelasnya atau ke atas di Indonesia, maka akan terlintas Pajero Sport atau Fortuner, dengan bandrol kisaran 600 hingga 700 jutaan. Akankah Nissan model baru ini akan masuk Indonesia tahun 2023 mendatang? Sekilas mengenai interior, akan ada 7 dan 8 kursi. SUV ini akan diproduksi di Amerika Serikat dengan pesaing utamanya, Toyota Kluger, Mazda CX-9 dan Hyundai Palisade. Soal dapur pacu, setiap trim akan dilengkapi mesin bensin, bertenaga 202 kW dan torsi 340 Nm. Mesin 3500 cm3 V6, digabungkan transmisi otomatis, dengan 9 kecepatan plus paddle shifter. Sepertinya tidak ada pilihan hibrid atau diesel, hanya ada pilihan antara penggerak depan dan semua roda. Semakin lengkap dengan 7 mode pengaturan berbeda, untuk perjalanan dan cara mobil menangani medan berbeda. Selain itu, model T-top of the line akan menyertakan pelindung bagian bawah bodi mobil.